Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Hindra Channel untuk belajar menjadi eksportir salam dan sholawat kita aturkan juga kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syariat teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti insya Allah. Rekan pejuang ekspor, ada teman yang bertanya berkonsultasi terkait dengan supplier. Bagaimana cara berkomunikasi dengan supplier, khususnya supplier yang levelnya Uh, besar ya konglomerat bahkan ya konglomerat jadi begini uh, ini temannya agak kesulitan karena terkait dengan uh, apa namanya kinerja dari perusahaan tersebut juga mungkin uh, belum paham dan kebetulan saya juga lama sebagai uh, pernah bekerja di se sebuah perusahaan uh, raksasa grup ya sinar Mas grup sehingga agak tahu sedikit ya ketika saya bekerja bagaimana mekanisme uh, di dalam uh, apa namanya menghandle uh, bisnis ekspornya dan juga dengan para trader dan ini akan saya share ya jadi rekan semua uh, supplier ini ada beberapa tingkatan ya tingkatan jadi ada yang supplier pabrikan yang levelnya IKM ya UKM IKM dan sebagainya ada yang Perusahaan multinasional. Dan perusahaan multinasional itu pun juga kita bagi dua. Ada yang memang perusahaan besar tapi belum ekspor, tapi ada juga yang sangat besar dan ekspornya kebangetan. Saking besarnya ya. Jadi ini yang harus dipahami. Nah, jadi ketika Anda mau ber, apanya, berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut, pertama memang harus dipelajari tentang Uh, karakter itu sendiri bagaimana, bagaimana level perusahaan uh, tersebut dan uh, ini harus dipahami adalah uh, bagaimana uh, jaringan mereka, nah ini yang saya sampaikan adalah level untuk perusahaan yang sifatnya konglomerat, yang seperti uh, Anda ketahui mungkin ada tahu ya, jadi ketika saya masih jadi pegawai di salah satu sister company, Sinar Group itu, sehari ekspornya itu rata-rata 100 kontainer, ya. Bahkan kalau minggu keempat itu bisa 400 sampai 500 kontainer, ya, per hari. Nah, betapa besarnya uh, ekspor dari situ, sehingga perusahaan tersebut tentunya uh, di dalam bekerja itu tentu sudah memasang jaringan yang sangat luas. Jadi uh, sudah mempunyai branch di berbagai negara. Dan setiap negara itu membawai wilayah masing-masing, ya. Misalkan begini, misalkan uh, di Dubai untuk wilayah Timur Tengah, ya. Kemudian di Eropa juga ada, di Jepang juga ada untuk wilayah tertentu, di Amerika juga ada. Sehingga ada beberapa brand yang sudah ditunjuk. Kemudian kalau nggak ada cabang di sana, uh, mereka tentu menuju yang namanya seperti. Agent ya, associated ya. Jadi mereka menjadi agent yang sudah dipercaya untuk menghandle di seluruh negara tersebut. Ya, sama juga kalau masing-masing brand itu handle di wilayah negara tersebut. Jadi kalau anda sebagai trader lokal, nah kalau tidak akan masuk seperti itu, tentunya pasti akan diarahkan untuk menghubungi cabang, misalkan begini. Uh, saya ada inquiry untuk dikirim ke Barcelona misalkan gitu ya. Nah itu anda diminta menghubungi brand yang ada di sana. Tidak bisa langsung kontak kepada pabrikan di Indonesia. Nah, kontak di sana ya. Karena apa? Di situ antara pusat dan brand itu memang sudah ada komitmen kesepakatan semua pemasaran di sana diatur oleh -di 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 mereka, ya. Pusat ini hanya support. Ya, kalau ada marketing, marketing juga marketing support terkait dengan uh, proses produksinya. Nah, di situ, jadi harus dipahami. Dan kalau uh, posisi kita sebagai trader lokal ada permintaan di Malaysia, di Jepang dan sebagainya, nah, Anda pasti diarahkan ke brand di sana untuk handle. Bagaimana dengan harganya? Harganya sama, ya? Ada yang di lokal mau apa di pusat sama di brand itu sama, tapi semua pemasaran dihandle oleh uh, perusahaan tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Ya, ini adalah sebagai komitmen. Jadi uh, jangan sampai brand yang sudah diberi tugas di sana itu, ya ternyata ada yang masuk uh, dengan produk yang sama tapi oleh pihak lain. Tentu ini. Uh, pusat ya di pusat ya di Indonesia tentu akan mendapatkan komplain dari masing-masing kok ada pemain lagi di situ. Nah, di situ ya jadi harus dipahami kondisi seperti itu. Sehingga sulit sekali kita kalau uh, apa uh, mau nembus seperti itu uh, untuk ke luar negeri ya, luar negeri. Jadi kalau tepat nanti di bypass kemungkinan besar nggak uh, di bypass lah. Tapi kayaknya customer juga otomatis gitu ya, otomatis ke sana. Kenapa repot-repot gitu ya? Nah, terus bagaimana pak solusinya? Solusinya adalah ada dua sebetulnya solusinya. Anda bisa uh, membeli secara langsung kepada pihak distributor di Indonesia. Uh, apa? Mungkin uh, perusahaan yang khusus khusus menangani uh, penjualan di Indonesia ya distributornya ada setiap perusahaan besar itu ada yang khusus untuk jual di Indonesia artinya ada penjualan lokal nah karena penjualan lokal berarti yang melakukan ekspor semuanya adalah atas nama perusahaan anda kemudian yang eh, karena yang ekspor anda dan itu adalah pembelian lokal maka tentunya anda akan mendapatkan PPN ya atau pajak keluaran ya sebesar 11%, persen karena itu dijual lokal nah seperti itu dia agak sulit juga ya yang kedua terkait dengan uh, karakter produk ya kebetulan ditanyakan tentang uh, kertas ya kertas ini termasuk lartas. ya jadi kalau mau ekspor itu ekspor ini harus mempunyai SVLK dengan adanya SVLK -kan, nanti akan keluar namanya filega. Nah ini tentu akan kesulitan, kesulitan ya. Itu solusinya kalau anda mau uh, membeli tapi di pihak uh, distributornya. Ya. Yang kedua ini mungkin lebih ini, lebih bisa diterima oleh teman-teman trader. Jadi anda perbaikan saja dengan importernya calon pembelinya itu dan anda jadi agent commission-nya. Di mana agen komisinya itu nanti tugasnya adalah support yang ada di Indonesia, ada mungkin cek kualitinya, komunikasinya dengan pihak pabrik dan lain sebagainya, sampai monitor pengirimannya dan ada baik baikkan saja dengan uh, importer di sana. Apakah mau menjadi uh, ada menjadi wakilnya, representatifnya, atau agent, agent commission dan lain sebagainya? Itu saya kira kalau seperti itu itu bisa memungkinkan ya memungkinkan karena apa hmm. memang ada beberapa banyak itu trader-trader eh, yang di sana itu itu juga punya perwakilan ada di Indonesia dan yang terakhir kalau memang anda ingin jadi trader ya untuk bisnis itu ya anda punya kantor di luar negeri ya kantor di luar negeri kantor di luar negeri dan anda bisa komunikasi tetapi sama juga anda nggak bisa langsung ke pusat tetapi ada tetap ke eh, apa namanya ke break tersebut dan ada nanti eh, bisa barang itu ada misalnya ada perkebunca di Malaysia ataupun eh, di Kuala Lumpur ataupun di Singapura nanti anda barang itu anda bisa jual kemana-mana ya ke Hong Kong ke US dan sebagainya eh, tapi pembelinya adalah eh, di pusat ini, di perusahaan uh, yang ada di Indonesia ini, ada sebagai ekspor. Jadi, terdiri ada terdiri yang dari uh, luar negeri, bukan di lokal. Nah, ini ya. Jadi, ini untuk uh, mendalami kalau Anda uh, berbisnis dengan perusahaan yang uh, sudah tahu kita itu, mereka itu sudah ekspor. Dan ekspornya memang luar biasa kebangetan, ya. Artinya besar sekali. Jadi, itu modelnya begitu. Uh, jadi, kalau tadi itu solusi yang kita berikan. Jadi kalau memang ada concern di bisnis itu, ya oke jalankan dengan uh, solusi mungkin jadi agent commissionnya pembeli atau ada buka cabang ataupun ada buka kantor di luar negeri. Ya, oke okay, rekan semua tetap semangat. I export. Subhanakalauhumafabihamdika. Asyhadu wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.